in the darkness, dance with the stars. Listen to the wind. It will guide you forward. I don't miss. This is none of your business. Emotions make you vulnerable. My only enemy is myself. Assalamualaikum cantik, ketemu lagi sama aku Rafcha. So, di video kali ini aku bikin another tutorial fantasy makeup buat second submission for hashtag Nanda Shinta Birthday. Jadi ini adalah video kedua aku. Oke, ini agak ribet banget ya. Untuk look aku kali ini terinspirasi dari permainan Mobile Legend dan skin Modena Butterfly-nya Mia. Jadi kalian semua tahu kalau skin Modena Butterfly-nya Mia itu adalah yang paling cantik dari segala skin dan aku suka banget. Jadi ini semua aksesoris aku buat sendiri, ini dan kalian tahu ada ini adalah kayak semacam panahnya gitu, aku buat sendiri. Jadi kalau kalian penasaran sama makeup yang aku buat, jadi ini terinspirasi dari warna-warnanya yang ada di Modena Butterfly-nya Mia. Jadi ini bukan makeup tutorialnya yang ada di Mia, cuma aku kayak buat recreate dan ngebuat sendiri gitu di bayangan aku, imajinasi aku si betapa cantiknya si Modena Butterfly itu. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara aku membuat look ini, just keep it watching. Pertama, aku bakal ngelembapin muka aku dulu, baru kemudian aku pakai foundation. Terus beauty blendernya aku semprotin pakai rose water juga sekalian buat ngeset makeup aku. Terus aku set lagi pakai bedak padat dari Wardah. Kemudian aku ratain pakai brush gitu. Buat alis, aku bakal bikin alis yang tipis dan agak tinggi gitu, sesuai sama karakter si Mia yang asli. Terus aku ratain dan aku conceal pakai foundation lagi. Kemudian aku blend pakai beauty blender. Terus alisnya aku set pakai mascara hitam gitu. Kemudian aku ambil beberapa warna dari beberapa palette yang aku punya. Ini aku campurin warna-warnanya sesuai sama tema Modena Butterfly, dari warna yang tua sampai warna yang muda. Aku bikin wing liner biar matanya kelihatan lebih tajam dan aku pakai bulu mata palsu biar lebih ngangkat gitu matanya. Terus di bagian waterline aku tambahin gel liner warna hitam. Aku tambahin maskara bawah biar kelihatan lebih dramatis. Biar kelihatan lebih colorful, di sini aku pakai blush on sebagai contour sama shading aku. Terus aku pakai warna maroon di sini sebagai lipstick sesuai sama karakter aslinya. To make it more dramatic dan biar lebih fantasi juga, aku bikin beberapa art di mukaku kayak body painting, glitter sama kristal-kristal gitu. And we're done. So itu dia tutorial makeupnya. Jangan lupa buat di like, apalagi buat kalian yang mainin Mia, khususnya main-main Mobile Legend, kalian harus banget nge-like video ini. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. See you in the next video and thank you for watching.